Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang pencari channel akan online match. Dan juga tentunya kita akan melihat squad lawan kita terlebih dahulu. Wow, 4-2-1-3. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sini pencari channel akan mereview Albert Ferrer. Teman-teman semua, RB termantul-mantul diduetkan dengan Davis. Teman-teman semua, LB termantul-mantul dengan rating maksimal 99 juga. Ngeri. Oke, disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terjadi pertandingan antara Manchester United dan juga tentunya The Three Lions. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sini Open Sharing Channel menggunakan formasi 5-1-2-2 at least untuk memaksimalkan potensi dari LB dan juga RB Open Sharing Channel, teman-teman semua. Karena tentunya LB dan juga RB Open Sharing Channel ini memiliki offensive awareness yang gede-gede dan juga tentunya speed akselerasi yang ngeri-ngeri-ngeri, teman-teman semua. Sehingga Open Sharing Channel ingin memaksimalkan potensi dari mereka berdua dalam mensupport penyerangan. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Albert Ferrer, manis manja pesona primadona, lari seri lebih kurupan manis manja pesona primadona, ta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 r Terminator, umpan Hollywood dari Albert Ferrer. Teman-teman semua berhasil untuk memberikan asis manis manja pesona primadona kepada Rastro, teman-teman semua. Sehingga di menit ke-6 ini teman-teman semua, Open Sharing Channel sudah unggul 1-0. Ngeri. Nah ini nih teman-teman semua, gila, hampir saja dibayar kontan oleh lawan Open Sharing Channel. Dan tentunya teman-teman semua, Open Sharing Channel juga masih memiliki Davis, teman-teman semua. Jadi Open Sharing Channel akan mengacak-acak pertahanan lawan Open Sharing Channel ini, teman-teman semua. Dari kanan ke kiri, ngeri. Kanan kiri, putar-putar asik. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Rashford diberikan kepada Astagfirullahaladzim, berhasil diserabat-serabat oleh Fana. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Rashford diberikan kepada Davis, manis manja pesona primadona, berikan umpan kepada Neves. Di sana ada Rashford sendiri, manis manja pesona primadona. Kanan kiri, putar-putar asik. Kiri ada Davis, kanan ada Ferrer. Kiri ada Davis, kanan ada Ferrer. Bikin pusing kamu. Napa aja lawan Open Sharing Channel kepusingan, teman-teman semua. Karena tentunya gol pertama tadi Open Sharing Channel pakai lewat kanan, teman-teman semua, pakai si Ferrer. Tapi di gol kedua teman-teman semua, Open Sharing Channel nusuknya lewat si Davis, teman-teman semua. Kanan kiri, bikin pusing lawan. Ampun. Lanjut saja teman-teman semua, di sana David Beckham diberikan kepada Robson kembali. Lanjut di sana ada Ferrer, manis manja pesona primadona. Di sana ada Mbappe, ala, umpan yang sangat tidak jelas teman-teman semua, dari ingkilan Mbappe, teman-teman semua. Lanjut saja, wow, berhasil lolos Pak. Memang Mbappe ini lagi teman-teman semua, jadi agak sulit untuk mengejar Mbappe. Mau kemana kamu deh, wow, agak sedikit freestyle teman-teman semua. Namun Open Sharing Channel berhasil untuk mengantisipasi freestyle dari lawan Open Sharing Channel. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada, oke, di sana Rashford, manis manja pesona primadona, diberikan kepada Mbappe. Tatatatator, astagfirullahaladzim, gila, masih bisa Mbappe lagi. Ya ampun, bolanya enggak kesundul Pak. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Robson diberikan kepada Ferrer lagi. Senang banget maju ke depan aja si Ferrernya. Ngeri. Lanjut saja teman-teman semua, nampaknya tadi Open Sharing Channel ingin mencoba freestyle teman-teman semua pakai si Ferrer, cuma teman-teman semua malah jadi blunder. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Forlan, manis manja pesona primadona, masih ada Davis kembali. Wow, sangat solid sekali teman-teman semua. Ketika Ferrer maju teman-teman semua, si Davisnya enggak maju, tapi ketika si Davisnya maju teman-teman semua, si Ferrernya agak mundur sedikit. Lanjut saja, di sana Ferrer kembali diberikan kepada Robson. Ala, Robsonnya teman-teman semua tidak berani untuk mengejar bolanya. Ampun. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Kimpembe, masih bisa didapatkan oleh Ter Stegen kembali. Geri. Ini pola penyerangan Open Sharing Channel, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, bikin pusing lawan Open Sharing Channel. Di sana Davis kembali mencoba mengontrol bola, kita pindahkan agak sedikit ke kanan kembali teman-teman semua. Nampaknya pertahanan lawan Open Sharing Channel ini mulai agak melebar, kita pakai jalur tengah sekarang teman-teman semua. Di sana David Beckham, manis manja pesona primadona, berikan kepada Mbappe. Tat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 
open sharing channel ini agak sedikit lebih melebar teman-teman semua, karena kayaknya lawan open sharing channel mengantisipasi teman-teman semua serangan dari sayap-sayap open sharing channel, di mana sayap kanan ada Ferrer, sayap kiri ada Davis teman-teman semua, sehingga di tengah tadi itu ruangnya itu gede banget teman-teman semua. Makanya open sharing channel tadi langsung aja diserebet ke tengah teman-teman semua, karena tentunya ruangnya gede banget teman-teman semua, sampai-sampai David Beckham DMF aja bisa masuk ke dalam kotak penalti. Berarti teman-teman semua memang pertahanan lawan open sharing channel ini sedang melebar banget teman-teman semua. Lagi saja di sana David Beckham diberikan kepada Robson, kita mencoba sepola penyerahan samping kembali. Di sana ada Ferrer kembali diberikan kepada David Beckham, manis maju pesan primordial. Di sana ada Fer berikan kepada Robson, di sana David Beckham lagi. Ternyata kamu kira aku akan masing ke Davis, ternyata aku masingnya
banyak korupsi sehingga lawan apa sharing channel boy jadi kebingungan. Ampun. Nah ini nih kayak gini nih teman-teman semua. Kalau kamu lihat teman-teman semua tadi, open sharing channel itu sebenarnya mau ngopernya ke Davis teman-teman semua. Cuma karena open sharing channel melihat pergerakan back lawan open sharing channel di mana dia sudah mau mengantisipasi pergerakan si Davis teman-teman semua, pertahanannya agak sedikit melebar, makanya open sharing channel langsung putarkan badan teman-teman semua, langsung nyerangnya itu via tengah teman-teman semua, sehingga pertahanannya itu menjadi renggang teman-teman semua dan tengahnya itu kosong melompong teman-teman semua, sehingga kalau kamu lihat teman-teman semua, David Beckham dengan sangat bebasnya teman-teman semua berhasil mengeksplorasi pertahanan lawan open sharing channel. Lanjut saya di sana ada Pique diberikan kepada Kim Pembe kembali, agak sedikit main kembali di sana ada Ferrer, manis manjang pesona primadona, kita mencoba pola penyerangan dari kanan kembali, langsung saja kita tipu sedikit diberikan kepada Ferrer, manis manjang pesona prima, boom. Nah ini nih teman-teman semua, ketika kamu memiliki back kanan yang memiliki offensive awareness cukup bagus dan juga tentunya speed akselerasi yang ngeri-ngeri teman-teman semua, kamu bisa agak sedikit melakukan tipuan sebelum memberikan umpan teman-teman semua. Kalau kamu lihat tadi sebelum open sharing channel memberikan assist manis manjang pesona primadona kepada si Ferrer teman-teman semua, open sharing channel itu bergerak seakan-akan ingin memberikannya ke sebelah kiri teman-teman semua. Ternyata di sana ada Albert Ferrer lari dari belakang teman-teman semua menginginkan bola, maka open sharing channel agak sedikit memutarkan badan, langsung saja teman-teman semua open sharing channel berikan kepada Ferrer teman-teman semua, dan itu cukup membuat lawan open sharing channel kebingungan teman-teman semua, karena tentunya kerapatan dan juga tentunya pertahanan dari lawan open sharing channel ini teman-teman semua agak sedikit diacak-acak sama kedua back open sharing channel ini teman-teman semua, karena tentunya sayap kiri kanannya aktif teman-teman semua, sehingga membuat lawan open sharing channel teman-teman semua pertahanannya menjadi kanan kiri pusing ngasih. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Ferrer diberikan kepada Robson kembali, manis manja pesona primadona diberikan kepada David Beckham, di sana ada Haaland, lanjut saja di sana ada Pavel Nedved, manis manja pesona primadona diberikan kepada Haaland kembali, di sana ada astagfirullahaladzim kenapa ke Mbappe anjay, gue mintanya ke si David Beckham, gila. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Paul Pogba diberikan kepada Matheus, masih bisa ditutup kembali oleh Nedved, di sana ada Robson, kita berikan kepada Albert Ferrer, ngeri ngegas pak Ferrernya teman-teman semua, sehingga ketika si Robson ini masih kebingungan teman-teman semua, karena tentunya pemain-pemain yang ada di depannya itu dikunci sama back lawan open sharing channel teman-teman semua, secara mengerjutkan teman-teman semua si Ferrernya itu muncul dari belakang teman-teman semua untuk membita bola, dan ini sangat membantu banget teman-teman semua dalam prosesi build up penyerangan open sharing channel teman-teman semua, karena tentunya di sana pemain depan open sharing channel semuanya sedang dikunci, di sana ada Ferrer malah agak sedikit kayaknya ini stamina si Ferrer murah cukup habis teman-teman semua, karena tentunya dari tadi open sharing channel mengeksplorasi stamina si Albert Ferrer teman-teman semua, disuruh lari terus, sama juga kayaknya si Davis juga open sharing channel paksa terus untuk berlari dari belakang ke depan terus teman-teman semua, jadi agak sedikit wajar kalau misalkan di menit 90-an ini teman-teman semua akurasi mereka agak sedikit kurang. Lanjut saja teman-teman semua, diberikan kepada Ferrer kembali, kita build ala dan mungkin itu saja teman-teman semua bisa sampaikan. Terima kasih telah menonton, sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga, salam serupun Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.